welcome to Brainfort Channel. Di video kali ini, aku mau share ke kalian cara dan tips ngetank di Custo Ulti pakai BS Fit biar gak matian dan juga jago buat pakai skill-skill tank yang ada. Skuy, langsung aja. Jadi ini BS Fit aku yang pakai stat tank ya, bukan MTL. Pas ngetank, aku saranin banget kalian buat makan buff tank apalagi di Custo gini. Kalau buat aku sendiri, set buff paling mantul terdiri dari resist fisik sama magic, AMPR sama plus aggro. Sekarang aku tunjukin equip yang aku pakai ya. Untuk weapon, aku pakai OHS Red Steel atau kalian juga bisa pakai Toe Hammer. Shield-nya aku pakai dari Adaro event summer kemarin atau kalian juga bisa pakai shield kalian sendiri. Armornya aku pakai dari Venena buat resistensi fisik sama magic. Topinya aku pakai Sakura Fan Clip, cincinnya pakai Dark Resist buat resist fisik dan magic lagi. Jadi intinya sebagai tank, resistensi fisik, magic dan element itu penting banget. Sekarang sebagai salah satu hal penting lainnya, karena kita BS, aku saranin kalian makan beberapa buff konsum buat tank. Yang paling penting di sini tuh kue buahnya buat lawan Custo. Karena kue buah ada resistensi ele bumi yang emang ele Custo. Apalagi di event express ini kan juga lagi diproduksi ya, jadi terjangkau lah mungkin. Kalian juga bisa dapetin itu dari kaos kaki Santa. Yang kedua itu, kalian juga harus pakai jamu giga atau aku pakai Tera buat ASPD. Buff tambahan lainnya itu kayak aggro tonic buat aggro lebih, sama kacang ginkgo ini buat tambahan resistensi lagi. Tapi itu optional aja ya, jadi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita langsung aja lawan Custo-nya. Basic tank playstyle-nya itu pertama-tama yang pasti kita harus nge-stun bossnya biar bisa di-bleed. Nah, abis itu playstyle aku sendiri sih pertama-tama buka combo guardian, terus abis itu combo sanctuary, terus decoy, dan yang terakhir aegis sama proteksi. Tapi sekali lagi sesuaiin aja sama kalian sendiri, yang mana yang kalian lebih prefer buat buka duluan di situasi battle itu dan lain-lain. Sama jangan lupa buat pakai PDF, tapi jangan di spam ya, karena itu bakal efek ke pro rate-nya. Kalian juga perlu interrupt bossnya pakai Flint. Atau bahkan tumble, kalau bossnya nggak sentian. Oh ya, buat AoE merah segitiga ini, kalian bisa counter dengan buat manual biar nggak kena knockback. Sisanya, kalian cuma perlu hati-hati dan sangat berjuang dan survive sampai battle-nya selesai. Hihihi. Nah, ini playstyle yang buat Custo kalau lagi kalem dan diem-diem aja. Yang kedua, ini kalau misalnya Custo-nya nggak bisa diem atau gerak-gerak itu, hyperaktif gitu. Pertama-tama yang pasti nggak usah panik, tetap di dekat bosnya aja. Sama pastiin aja kalian masih pegang aggro. Aku sendiri pakai Meteor Beaker buat spam aggro-nya, plus Meteor Beaker juga bikin kalian invisible sesaat kayak gini. Jadi miss-miss gitu. Nah, kalau Custo akhirnya balik ke tengah diem lagi, kalian bisa mulai ngeluarin combo dan skill-skill tank dari awal. Jangan lupa mainin skill interrupt, penarik aggro, dan juga PDF. Selesai deh, yeay, bisa kan? Oke, jadi aku rasa itu aja dari aku kali ini. Semoga videonya membantu kalian lebih baik dalam ngetank dan semangat levelingnya.
Good luck and see you next time. Matane!